hari ini saya akan mereview di kawasan Bekasi Mas. Ini saya akan menjelaskan bersama marketing Surya, Bapak Surya. Beliau ini akan menjelaskan tentang perumahan Grand Surya di Bekasi. Oke Mas, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe bro. Ini adalah carportnya Mas ya? Ya, carport bisa dua mobil, semua bisa tipe. Bisa dua ya. Mobil ya? Semua tipenya bisa dua mobil. Semua tipe bisa dua mobil. Yang di samping carport ada taman kecil ada ya? Taman kecil. Ini adalah tampilan depan carport. Kalau di yang samping sini apa namanya Mas? Sebelah sini ada tamannya juga Mas, di samping. Taman ya? Iya. Taman juga sampai belakang. Taman sampai ke belakang. Jadi posisinya seperti di hook. Oh, seperti di hook ya? Iya. Oke, sekarang kita review yang tipe Arden ya. Iya. Yeah. Yeah. Oke, kita masuk Mas ya. Wow. Ini yang tipe berapa Mas? Ini tipe luas tanah 96, luas bangunan 87. Tipe Arden namanya. Oh iya. Yeah. Ya, 3 kamar tidur, dia ada 1 kamar tidur di bawah, 2 kamar tidur di atas. Iya. Ini ada 1 kamar mandi. Jadi kayak di apa namanya? Ruang terbuka ya. Iya. Samping sama belakang kita ada pencahayaan. Oh, pencahayaan. Jadi nempel antara satu sama yang lain. Oh, iya. Unitnya gitu, iya. Berarti ini yang ruang tamu ya? Iya, ini ruang tamu. Ya. Ruang makan. Dan sini ada dapur. Iya. Oke. Ya, ini ruang tamunya. Iya, ini ada ruang tamu Mas ya. Ini di samping ruang tamu yang hadapnya ke sana itu langsung ada kaca Mas ya? Iya, Mas Surya. Jadi langsung ke carport. Jadi kita pintunya samping ini Mas. Iya. Oh, pintunya samping. Iya, karena kita bangunannya nggak saling nempel. Iya. Jadi ada tamannya tuh di samping sama belakang. Jadi posisi seperti di hook itu masing-masing couplingnya. Iya. Oke. Okay. Jadi ada privasi juga ke iya. Customer. Nah. Oke Mas Surya. Ya. Sekarang kita lanjut ke yang sekarang kita ke ruang anak. Iya. Kamar anak. Ini adalah ada kamar tidur anak. Iya. Ada lampunya Mas Surya. Ini adalah rumah contoh ya. Iya. Ini super lux ya Mas ya? Iya. Super mewah. Ini adalah kamar. Ini kamar anak yang di bawah. Oh, ini kamar anak. Kamar ya. Anak satu. Di atas masih ada kamar anak lagi. Oh iya. Ini ada jendelanya Mas ya? Iya, tuh. Jendela kaca menghadapnya ke garasi ya? Yes. Ke garasi.
Ya. Oke, yang berikutnya ini kamar mandi anak. Ya. Di sini ada klosetnya duduk ya. Kita ya. Pakai toto di sini. Ya. Ini adalah asalnya semua pakai ya, sanitarnya kita pakai toto. Ini adalah kamar mandi anak Mas ya. Ya. Ini udah full keramik Mas. Betul seperti ini pakai bevel kita. Ya, full keramik. Jadi nimbulin art klasik ya. Iya. Ya. Ini gaya-gaya Eropa Mas ya. Keren ya, yang keramiknya. Ini ada showernya. Ada. Iya. Shower. Ini ada kloset ya Mas ya. Yes. Nah, di situ udah full keramik. Keramiknya elegan, super mewah. Sama wastafel. Wastafel. Iya. Lega. Oke, Mas Faris, sekarang kita lanjut ke ini kita kasih dapurnya ya. Ya, ini sekarang kita ke dapurnya. Ini seperti ini yang tampilan dapurnya ya. Ada jendela dari samping juga jadi untuk. Iya. Iya. Ini yang di samping dapur ada jendela dua ya. Yes. Yang langsung hadapnya ke taman. Ini ada wastafel Mas. Pakai sink kita. Pakai tap ini ya. Tempat cuci piring. Ya. Ini keren banget ya. Nah, ini kita ada ruang makan sebelah sini. Iya. Ini di sebelahnya dapur ada ruang makan ya Mas Surya ya. Ini ruang makan ini di sebelahnya langsung ruang tamu ya. Betul. Bisa jelasin Mas Surya, ini ruang makannya itu view-nya ke halaman ya? Iya, jadi kita karena nggak saling nempel, jadi ada ya. Di sini ada jendela kita ya. Di sebelah kiri sama belakang, jadi seperti di hook posisinya. Iya. Didapat ventilasi pencahayaan. Iya. Gitu. Di sini juga ada pintu samping, jadi bisa kita buka, seperti itu geser. Iya. Untuk ke taman. Iya. Berarti ini ruang makannya langsung hadapnya ke taman ya? Iya. Ini adalah tampilan ruang makan pemirsa MyTV channel. Bersama saya ada marketing in-house Grand Surya dengan Bapak Surya sendiri. Iya. Oke Mas Firas, sekarang kita review bagian lantai 2-nya ya. Oke. Sekarang kita langsung aja ke lantai 2-nya. Ini tangganya. Kita bisa pakai. Ya, ini adalah tangganya. Ini tangganya juga udah jenis tangga untuk perumahan elit nih. Oke, sekarang kita lanjut ke yang lantai 2. Ini Mas Surya bisa jelasin yang di sebelah tangga ini apa nih? Sini kita ada jendela yang ada ke taman yang di bawah. Nah, kalau kita buka anginnya besar. Ini yang di sebelahnya taman ada jendela yang menghadap ke Taman belakang. Iya. Langsung ke taman ya, ke samping. Oke. Sekarang kita
masuk lagi. Di atas ada dua kamar, ya. Kamar utama sama kamar anak. Iya. Di atas ada berapa kamar? Ada dua. Ada dua kamar. Ini kamar utamanya. Ini adalah kamar utama. Kita review kamar utama dulu ya. Ya. Ini kamarnya super gede ya? Betul. Ini adalah kamar utama. Iya. Oh iya. Ini udah kayak apartemen beneran ya? Ada pejayaan dari depan, dari samping juga ada. Iya. Ini kita suit satu-satu. Semua unit masing-masing sudah dapat apa? Tidak saling nempel ya? Iya. Kita edisi lampunya dulu, saya bisa mengikuti channel. Ini adalah kamar. Ya, ini ruang sonya. Ini ada kamar utama. Oh, di. Ya, di sini ada pintu geser. Kamar. Di dalam kamar utama ini ada? Ada kamar mandi. Ada kamar mandi ya. Ya. Wow. Silakan. Super hebat. Luar biasa. Ini kalau nggak kecewa deh kalau anda beli rumah di sini. Rumahnya harga mulai 800 jutaan. Ini pemirsa MyTV Channel. Ini adalah kamar mandi Mas Surya. Iya. Kamar mandi mewah. Saya sebut satu-satu ya. Kita di kamar mandinya ada water closet, shower, ada wastafel juga. Ini ada jendela kecil Mas ya? Iya, itu masuk ke taman. Taman, ya. Ini adalah bagian yang balkon bagian atasnya. Ya. Ini posisi showernya di sebelah selatan. Oke. Ini adalah kamar mandi. Kamar untuk kamar utama ya? Kamar utama. Oke. Yang kita shoot lagi ya untuk. Wow, lega banget. Kamar tidur utama pemirsa MyTV Channel. Super luas. Ukurannya kayaknya itu luas banget ya Mas ya? Ya, lebar, kita lebar panjang sampai belakang. Terus ya itu uniknya kita ada taman di samping. Oh, ada taman? Iya, jadi kan nggak saling nempel. Oh iya. Pencahayaannya nggak hanya dari depan. Oh iya. Nah, jadi kita ada samping juga dapat pencahayaan. Iya. Ini adalah kamar tidur utama. Oke Mas Surya, sekarang kita lanjut ke kamar tidur anak. Kamar tidur anak yang lantai 2. Ya, ini kamar tidur anak. Oke, ini kamar tidur anak yang lantai 2. Ada lampunya Mas Surya. Ya. Ini adalah kamar tidur utama. Kamar tidur anak. Kamar tidur anak, maaf, yang lantai 2. Berarti yang kamar tidur anak itu ada dua ya? Ada dua. Di bawah betul. Satu sampai di atas satu. Ya, untuk tipe Arden ada tiga kamar tidur. Iya. Ya. Satu di bawah, dua di atas. Iya. Ini kamar tidur anaknya itu ada kacanya samping Mas ya? Iya, di depan, menghadap ke depan. Iya, menghadapnya ke karpot. Ke karpot ya. Bisa dibuka Mas Surya? Ya. Ya, saya shoot. Ya. Nah, itu adalah nah itu. Ya. Oke. Cukup. Ya.
Oke, udah selesai yang review kamar tidur anak yang lantai 2. Sekarang ini ada kamar mandi juga untuk ini, kamar tidur anak ya. Ini kita lanjut ke kamar mandi untuk kamar tidur anak. Ya, yang sebelahnya kamar tidur anak di lantai 2 ada kamar mandi sebelahnya, guys. Yes. Ini adalah kamar mandi di lantai 2 untuk anak. Ini ada water closetnya ya? Ada. Water closetnya, terus ada showernya, terus ada wastafelnya. Wastafel juga ada. Full keramik putihnya, keramiknya cantik banget. Ini keramik ini hanya ditemukan untuk di perumahan-perumahan elit. Oke, ini adalah kamar mandi untuk anak di lantai 2. Ini adalah pemandangan ke lantai bawahnya. Nah, ini kalau kita lihat ke bawah. Ayo, Mas Rek. Ya. Udah selesai ya? Ya, di lantai 2-nya ya? Ya. Oke, sekarang kita ke bawah. Selamat sore, guys. Hari ini saya akan review perumahan Grand Surya Estate Bekasi di jalan apa, Mas? Jalan Baru Underpass. Jalan Baru Underpass Durenjaya Bekasi. Iya, dekat Wali Kota ya. Betul. Super strategis ya. Betul. Ini saya bersama, saya ada marketing namanya Bapak Surya. Bapak Surya, beliau ini akan menjelaskan dari segi lokasi, harga, terus akses, pokoknya semuanya. Ya, ya. Yang pertama, Mas Surya jelasin nama perumahannya apa? Oke, nama perumahannya Grand Surya. Ya, perumahannya Grand Surya Estate. Grand Surya Estate. Total unit ada 160 unit di sini. Ada 160 unit. 60 unit. Ya, 160 unit itu kita ada 3 tipe. Ada 3 tipe rumah. Ya. Yang pertama tipe? Tipe Arden. Arden. Ya, yang tadi kita lihat ini tipe Arden. Luas tanahnya luas berapa? Luas tanah 96. 96. Luas bangunan 87. Luas bangunan 87. Betul. Nah, tipe yang kedua? Yang kedua tipe Burke. Tipe tipe? Burke. 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 Iya. Oke, okay. Itu luas tanah 84. Luas tanah 84. Luas bangunan 73. Luas bangunan 73. Tipe yang ketiga? Yang ketiga Colin. Colin. Iya, Collins. Collins, ya. Ini ya. Luas tanah 72. Luas tanah 72. Luas bangunan 60. Iya, 60. Oke. Ya. Oke. Lokasi kita di Jalan Baru Underpass. Misalnya. Jalan ya, Baru Underpass. Kalau dari stasiun kereta cuma 10 menit. Kalau ya. dari Wali Kota 5 menit. Iya, hampir 5 menit. Ya, 5 menit lebih sedikit ya. Dari 6 menit. Ya. Lebih kurang 5 menit. Kering. 5 menit. Dari Summarecon? Summarecon hampir sama dengan ke stasiun kita 10 menit. Iya, iya. Berarti itu wilayahnya super strategis ya. Iya. Lokasinya ini bebas banjir. Betul, bebas ya, banjir. Lokasinya bebas banjir lokasi kita. Iya, kalau Anda nyari rumah yang dekat Summarecon, harga terjangkau masih di bawah 1M. Betul. Mulai dari harga 800-an kita. Mulai dari harga 800 juta untuk bisa ya. Di channel ya. Nasi di tempatnya di perumahan Grand Surya Bekasi. Ya. Harga bisa diulangi lagi, Mas? Mulai dari berapa tadi? Dari harga kita sudah keluarkan spek yang B, ada tipe ini mulai dari harga 800 jutaan, Mas. 800. Iya, terjangkau banget ya. 800 jutaan. 800 jutaan ya. Akan Anda akan mendapatkan rumah dengan fasilitas klaster ya. Klaster juga dengan fasilitas yang mewah tentunya. Di sini ada kolam renang. Ya, kolam ada renang. Taman bermain anak. Ada lotus pond-nya. Iya. Ada jogging track-nya. Iya. Ada barbecue area. Iya. Itu. Ya. Jadi
one gate system ya, security 24 jam, ada CCTV juga. Kemudian untuk listriknya kita sudah underground. Oh, udah. Iya, udah tanam. Kalau harganya tadi kan mulai dari 800 juta ada. Untuk yang DP-nya sendiri berapa, Mas? Kalau untuk DP kita memang beda harga. Kalau untuk yang hard cash ya, cash keras itu 800 jutaan. Kalau KPN-nya kita ketemu di angka 900-an. Bentar dulu. Yang sistem pembayaran itu ada berapa jenis? Ada cash keras. Yang pertama cash keras itu ada berapa kali? Satu kali. Satu kali bayar. Betul. Yang kedua cash bertahap. Iya. Yang kedua cash bertahap. Ini bisa 6 kali. Maksimum 18 bulan. 18 bulan. Iya, 18 bulan. Berarti tahapnya 18 bulan. Berarti hampir 2 tahun ya? Iya, 1,5 tahun ya. 1,5 tahun. Yang ketiga KPR. Yang ketiga KPR. Iya. Kalau yang KPR itu DP-nya berapa? DP untuk DP ketentuan bank sekarang kita minimal 10%. 10%. Iya, jadi harga 930 juta untuk yang KPR. Iya. Nah, itu beda harga memang. Itu DP-nya bisa dicicil yang 10% tadi. Jadi 93 juta itu bisa dicicil. Dicicil itu berapa kali, Mas? Bisa sampai dengan 12 bulan. Oh, bisa sampai 12 bulan. Sampai 12 bulan ya. Oke. Berarti DP 10% tadi bisa dicicil selama 12 bulan. Betul. Setelah DP lunas kita baru KPR. Oke. Iya, baru mulai cicilan KPR-nya. Oke, siap. Syaratnya apa aja, Mas? Kalau mau beli rumah di sini? Syarat mudah ya. Kalau cash keras tentu nggak ada ketentuan untuk KPR ya. Untuk KPR sendiri normal kita pakai ketentuan di bank. Jadi ada rekening koran 3 bulan terakhir, slip gaji 3 bulan terakhir. Seperti itu. Itu aja. Kita ada satu juga fasilitas dari Bank Mandiri. Untuk Grand Surya Asset kita dapat program namanya instant approval. Jadi kalau yang untuk KPR itu tanpa melihat slip gaji dan rekening koran. Ada beberapa ketentuan sih yang kita jelasin. Karena itu biasanya udah online ya. Iya, betul. Jadi kita ada kerjasama dengan Bank Mandiri, jadi ada program namanya instant approval. Jadi kalau misalnya pendapatan kita besar, kalau itu kita bisa masukin langsung ke Bank Mandiri. Jadi diakui sesuai dengan pendapatannya. Oke. Udah yang kira-kira yang belum apa, Mas Surya? Oke, kita lihat ke fasilitas yang di samping apa aja? Sekolah. Oke, yang dekat di sini kita lebih ke ini ya, akses ya, akses pertama kita ke stasiun. Berarti kita mengulangi yang tadi kan agak kurang komplit kan. Yang pertama ke stasiun ada dua ya? Ada dua, stasiun Kota Bekasi sama stasiun Bekasi Timur. Yang paling dekat yang Bekasi Timur. Kita berada di tengah-tengah nih, Mas. Oh, berarti kita berada di tengah-tengah. Jadi mau ke kota dekat, ke timur juga dekat. Oh iya, ke timur. Yang kedua untuk akses tol. Tadi yang ke stasiun tadi itu berapa menit? Kalau 10 menit, kalau kita estimasi 10 menit. Yang kedua? Yang kedua kita ke Bekasi Timur atau exit tol Bekasi Timur. Exit tol Bekasi Timur berarti lewatin Jaya Martono. Betul. Itu sama sekitar 10 menit juga. 10 menit. Oke. Tol yang Bekasi Barat kan itu lebih cepat lagi deh. Barat kita agak sedikit jauh kan. Nah, itu sekitar 20 menit. 20 menit. Ya, 20 sampai 25 menit. Iya. Terus yang dari Summarecon 10 menit. 10 menit. Summarecon. Dari Wali Kota juga kayaknya sama 10 menit. Iya. Okay. Ada lagi? Yang kurang? Fasilitas kali ya? Iya. Fasilitas tadi agak kurang komplit menyebutnya. Mungkin bisa mengulangi lagi. Untuk dekat ya tadi kita ya. Iya, Pak Besurya. Ini yang ada di sini ya, ada dalam yang perumahannya. Iya. Jadi kita ada fasilitas sini ya. Iya. Ini kita ada swimming pool di sini ya, ada kolam renang, swimming pool, ada jogging track, ada barbecue area, ada children playground dan security 24 jam. Ada
Ada swimming poolnya? Sudah. Di sebelah mana swimming pool? Di sebelah taman bermain nanti ada. Tapi, oh, di sebelah taman bermain. Kalau sekarang belum jadi ya? Belum. Oh, ya. Ada jogging tracknya, ada barbecue area ya? Iya, berarti kayak hampir 1000 meteran kita situ luasnya. Berarti kayak buka hijau juga. Oh, true. Di tengah-tengah juga kita ada taman bermain, itu kita ada konsep sendiri. Jadi yeah, ada namanya traditional game area. Yeah. Itu ada permainan battle, ada permainan tradisional ya, kita bentuk di situ tematik. Jadi ada taman-taman dengan permainan tradisional di situ. Yeah. Ini yang fasilitasnya udah tadi. Okay. Nah, udah lokasinya bebas banjir. Ya, aslinya itu kemana-mana gampang. Gitu. Ke wali kota gampang, ke Jakarta gampang, yeah, ini udah dapet sama tol. Iya, yeah, betul. Berarti udah komplit ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Ini pemirsa MyTV Channel, yang udah laku itu ada berapa mas? Sudah? 45-an. 46 tepatnya sih. 46 unit. Satu yang reservasi, ya. Ya, 45. Sisa lainnya akan nambah lagi mas. Total ada berapa unit? Total 160 unit. Berarti sisa? Berarti sisa 120-an. 120 unit. Kurang. Sisa 120-an. Ya. Harganya? Mulai dari 800. Setahu saya harga 800 itu sini nggak ada. Iya. Ada YouTube di utara agak pelosok banget. Beruntung kalau beli di sini. Iya. Iya. Rumahnya juga itu gayanya itu gaya ini klaster-klaster. Terus yang tipe bangunannya juga tipe-tipenya itu kayak gaya-gaya mewah ya, banget ya. Betul, iya. Mewah banget. Arsiteknya kan Salim Abdullah. Oh, Salim Abdullah luar biasa banget ya. Oke, pemirsa MyTV Channel. Kalau anda waktu, kalau ada anda waktu, anda bisa berkunjung ke sini ke Marketing Gallery ya, betul. Grand Surya, ketemu Mas Surya, Bapak Surya, ya. Dari jam berapa sampai jam berapa mas? Jam 8 sampai jam 4 sore. Iya, ya. Mungkin ada pesan kali Mas Surya. Ayo itu datang ke sini sebelum stoknya habis. Oke, siap. Silakan kunjungi langsung ke Grand Surya Estate. Mungkin ya, bisa nanti kontaknya ya saya simpan di sini. Iya, ini yang kontaknya Mas Surya itu ada di deskripsi yang video ya, ada di bawah ini. Kayak gitu. Ini ah itu buruan di sini. Rumahnya itu dari wali kota itu dekat banget dari wali kota Bekasi. Apalagi sekarang ada tol yang baru ya. LRT. LRT. Wah, proyek LRT. Cepat banget. Becakayu. Rencananya kita nggak jauh juga dari pintu tol Becakayu. Iya, ada jol. Iya. Tol jol dua lagi ya. Iya betul. Ya keluarnya itu diharapkan ini kalau nggak salah. Iya. Oke. Nah, kalau ada waktu anda kesini sebelum harganya naik ya pasti kalau harganya naik entah ada misal reservasi aja karena setahu saya harga properti itu nggak pernah turun. Betul. Adanya naik iya. Kecuali di lokasi itu dekat sungai yang sering kena banjir itu akan yeah, stuck harganya, tapi ini lokasi itu bebas banjir akan naik terus harganya, makanya ayo belum bisa ketemu Mas Surya. Mas Surya ini yang ganteng nih ketemu yeah, sini. Thank you, boss. Beliau akan melihat, akan melayani anda dengan sepenuh hati, akan lihat lokasi di sini. Oke, okay, bro ya. Yeah, thank you. Okay. Terima kasih. Oke, okay. Jangan lupa subscribe channel saya. Semoga channel saya bermanfaat. Oke, okay, Mas Surya. Terima kasih. Dadah. Oke, Mas ya. Ini tipe yang paling besar, tipe Arden. Iya. Yeah. Luas tanah 96, luas bangunan. Kalau yang sebelahnya? Tipe Colin. Colin ya. Dan ini adalah tipe Colin. Luas tanah 72, luas bangunan 60. Ini tamannya. Iya. Ini adalah tamannya. Tidak saling nempel ya. Yeah. Oh, bisa ya. Satu dengan yang lain dia. Oh. Jadi masing-masing dia. Antara rumah yang satu sama rumah yang lain itu enggak saling nempel dia. Yeah. Itu dipisah sama taman. Betul. Keren juga ya. Oke, ini adalah bentuk rumah yang tipe Collins. Collins. Luas tanah 72, luas bangunan 60. Ini adalah rumahnya. Ya. Sekarang kita lanjut ke tipe Burke. Tipe Burke. Luas tipe Burke, luas tanah 84, luas bangunan 73. Ya. Atau 7x12 ya.
Ini adalah bangunannya Mas ya. Berarti tipe yang kecil itu yang Collins ya? Iya. Unitnya kita masih ada, ya. Jadi total ada 160 unit. Iya. Masih banyak tersedia saudara. Oke, masih ada 120-an ya. Sudah 20 unit yang serah terima. Oh, sudah 20 unit yang sudah serah terima. Sudah ada yang nempatin juga. Iya.